Ya. Tadi terkait dengan presidium. Pada saat itu apakah masih semua presidium hadir ketika itu? Tidak semua. Berapa orang yang hadir? Sekitar 7 orang. 78 orang. Dari 34 orang. Dari 34 orang ya. Saudara saksi, terhadap penetapan-penetapan nomor-nomor yang saya sebutkan tadi 9, 19 sampai ke yang tadi itu, apakah sekretaris yang membuat? Ya. Apakah sekretaris presidium yang membuatkan? Tidak. Tidak. Siapa membuatkan penetapan-penetapan? Seingat saya itu orangnya Bu Elis. Bu Elis. Bu Elis itu siapa ya? Bu Elis itu siapa? Presiden Bu Elis siapa? Presidium. Apa yang bapak tinggal presidium? Sekretaris. Apakah itu konsep-konsep ya? Konsep atau draft itu? Yang di siapa yang membuat apa konsep-konsep itu? Apakah Bu Elis itu langsung? Tidak. Siapa yang membuat? Ada orang lain temannya. Siapa temannya itu? Saya tidak kenal. Saya tahu orangnya. Tahu orangnya ya. Ya saya tanya lagi kepada para saksi, apakah konsep itu ada diberikan atau diberikan kepada konsep yang mau diperlihatkan tadi penetapan-penetapan tadi nomor 9, 19, 20 sekian-sekian tadi konsep atau konsepnya? Cuma mohon izin mengenai
permohonan menghadirkan saksi yang sudah pernah berdamai. Ini saksi pernah berdamai ya. Putaran kedua yang belum kita lakukan. Putaran kedua ini mulai dari Bali. Sudah, itu Pak. Kemudian yang kedua, izin Mas. Satu lagi yang kedua, Majelis Kehormatan Pusat itu kan belum dilantik. Nah, dia sudah melantik daerah-daerah. Sudah masuk kita. Kalau memang Majelis
majelis alim imam pertimbangan damai. Nah ini kita yuk sama-sama kita melakukan KMI itu. Ini yang tujuan kita. Jadi kalau terjadi ya. Jadi kita kita boleh kesempatan. Usahakanlah kalau bisa damai. Intinya begitu ya. Jalur perdamaian adalah sebenarnya jalur yang paling baik. Konsiliasi lah. Saya minta fakta aja. Nanti setelah itu baru lagi waktu.